Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat kopi degan khas Sukoharjo Solo yang enak. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini. Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1 sendok makan gula pasir, kopi murni merek Blete, ini kopi lelet khas Lasem, dan air kelapa muda atau degan. Ini yang kita gunakan air kelapanya ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, pertama-tama kita ambil 1 sendok makan kopi meletenya. Kemudian kita tambahkan gula pasirnya. Gula pasirnya kita langsungkan saja ya. Selanjutnya kita tambahkan air kelapa mudanya atau air degannya. Oke, sudah. Kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur merata dulu. Selanjutnya kita rebus hingga mendidih. Kopi tadi selanjutnya kita rebus hingga mendidih sambil terus kita aduk ya. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Kopi degannya saatnya kita sajikan di gelas saji. Tara, kopi degan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Kopi Mlete, mantap jiwa. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Channel Hadi Prayitno. Oke. Ojo lali yo. Ojo lali yo. Yes.